وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وقد كفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن كانوا بأثاره مكتفى أما بعد قال الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله حفظه الله تعالى ثم ذكر رحمه الله النوع الثاني وهو أن يكون العبد عاجزا عن العمل الأفضل إما عاجزا عن أصله كمن لا يحفظ القرآن ولا يستطيع حفظه كالاعرابي الذي سال النبي صلى الله عليه وسلم او عاجزا عن فعله على وجه الكمال مع قدرته على فعل المفضول على وجه الكمال الى ان قال وليس كل ما كان افضل يشرع لكل احد بل كل واحد يشرع له ان يفعل ما هو افضل له فمن الناس من تكون الصدقه افضل له من الصيام وبالاقصي وان كان جنس الصدقه افضل Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wa man wala amma ba'd Kita masih di pembahasan yaitu amalan yang afdal dan mafdul Kadang-kadang seorang hamba itu nah, <t symbolic> lebih afdol baginya beramal sesuatu suatu amalan yang tadinya enggak afdol. Jadi ada amalan dua dua ada amalan dua, dua, amalan ini memiliki fadilah keutamaan. Namun yang satu amalan ini lebih afdol sebenarnya dan amalan lainnya itu mafdul tidak seafdol yang tadi. Ya, ya baca Al Quran itu lebih afdol daripada zikir biasa. Namun kadang-kadang karena ada sebab zikir biasa lebih afdol dibandingkan baca Quran ketika itu. Ya, lebih afdol dibandingkan baca Quran ketika itu. Ya, jadi kadang-kadang amalan yang mafdul ini dalam untuk beberapa konteks dan beberapa orang itu malah jadi lebih afdol daripada amalan yang tadinya lebih afdol. Ya, sekarang ada juga amalan yang tadinya afdol itu. Tidak lebih afdol bagi sebagian orang, tapi disebabkan bukan apa-apa, melainkan karena ajiz, yaitu karena tidak mampu melakukan amalan tersebut. Asli, lebih afdol, jadi dia mengganti dengan amalan yang bisa dia lakukan. Amalan yang tadinya sebenarnya secara derajat itu lebih afdol, namun karena dia nggak bisa melakukan itu, maka dia melakukan amalan lain yang mana itu jadinya. secara kontekstual lebih afdol. Kita kasih contoh sini. Wa huwa an yakuna al-'abdu 'ajizan 'anil 'amalil afdol. Ada hamba yang tidak mampu enggak sempat atau enggak mampu untuk melakukan amalan yang afdol, lebih afdol. Imma 'ajizan 'an aslihi, imma 'ajizan 'an aslihi atau ajizan an fi'lihi ala wajhil kamal ma'a qudratihi dia mungkin emang misal contoh pertama mungkin dia karena tidak mampu dari asalnya emang dia nggak mampu atau yang kedua dia nggak mampu melakukan amalan afdal itu secara sempurna padahal mampu tapi nggak bisa sempurna nah Contoh misalnya yang tidak mampu pada asalnya nggak mampu nih. Kaman la yahfadzul Qur'an seperti orang yang tidak hafal Qur'an wala yastati' hifzuhu. Tidak bisa juga menghafalnya. Kalau a'rabi alladzi sa nabi sallallahu seperti orang a'rabi yang bertanya kepada Nabi sallallahu susah, saya susah ngapain Al-Qur'an, memori saya mungkin kurang atau ya memang untuk hafalan saya ini lemah sekali ya ada ada kecacatan mungkin atau gimana maka Al Quran itu paling afdolnya zikir namun karena dia untuk menghafal Al Quran susah maka mungkin ada amalan lain yang baginya untuk dia lebih afdol ya karena dia nggak mampu untuk yang itu sekarang kalau misalnya ada orang pengen banget sedekah ya dan dia Sedekah dengan harta enggak bisa. Ya, karena enggak punya duit, maka dia cari amalan lain. Sedekah yang paling afdal itu adalah sedekah ilmu sebenarnya. Namun kan enggak semua orang punya ilmu. Maka ketika dia ajiz, enggak mampu, dari asalnya enggak mampu punya ilmu atau enggak mampu memberikan ilmu, maka dia ganti dengan sedekah harta. Ya ya mungkin mungkin secara konteks misalnya ustadz yang punya ilmu ngajar ngisi kajian di masjid itu sebaik-baik amalan dia di masjid karena mengajarkan kaum muslimin ya lah ikhwah yang kauderallah tidak punya ilmu cukup untuk mengajar dia juga pengen seperti ustadz banyak pahalanya nih enak nih tapi dia nggak bisa ke level ini maka lebih afdol bagi dia adalah makmurkan masjid dengan apa infak harta antum. Jadi kadang-kadang karena tidak mampunya seseorang untuk melakukan hal yang afdol, maka hal yang lebih rendah itu lebih afdol buat dia. Dan boleh jadi pahalanya bisa sama dengan orang yang melakukan pengajaran itu. Karena niatan dia. Nah, atau ajizan an ala wajhil kamali ma'a ala ala kamal. Atau, dia tidak mampu untuk melakukan amalan yang afdol dengan sempurna dan dia mampu melakukan amalan yang mafdun dengan sempurna. Ya, jadi kalau amalan afdol saya nggak bisa melakukan dengan sempurna. Tapi kalau amalan yang lebih rendah darinya saya bisa melakukan yang sempurna. Maka buat dia lebih afdol memamalkan amal yang lebih rendah itu. Karena kesempurnaan di sini lebih didahulukan daripada. secara zat harus afdal. Ya begitu. Maka sampai Ibnu, Ibnu Taimiyah berkata, "Wa laisa kullu ma kana afdala yusra'u li kulli ahad." Tidaklah semua afdal sem tidak semua amalan afdal itu disyariatkan untuk semua orang, enggak semuanya. Enggak semua amalan afdal disyariatkan untuk semua individu. Bal kullu wahidin yusra'u lahu an yaf'ala ma huwa afdalu lah. Ini kaidah. Setiap individu disyariatkan untuk melakukan apa yang afdol baginya untuk dia. Apa yang afdol untuk dia. Sekarang kembali ke kaidah tadi. Tidak semua hal yang afdol disyariatkan untuk semua pihak. Enggak semuanya. Tapi setiap pihak itu disyariatkan untuk melakukan apa yang afdol buat dia. Karena boleh jadi afdol buat anda ngajar antum, tapi antum nggak memiliki afdholiyah itu. Kalau antum ngajar nggak cocok mungkin. Mungkin nggak punya ilmunya mungkin. Atau mungkin nggak memang nggak bisa nggak bukan di situ uh, passionnya. Tapi passion antum misalnya di sedekah. Karena hartanya banyak dan dermawan antum misalnya. Antum tidak tidak terbebani dengan afdolnya amalan ana yaitu ngajar ilmu. Karena antum punya afdolnya amal antum. Amal yang paling afdol bagi antum. Yang paling afdol. Oh, yang yang bisa antum lakukan secara sempurna. Kalau Allah berikan kepada anda kemampuan mengajar secara sempurna, maka paling afdol untuk anda adalah mengajarin antum. Tapi kalau di masjid, di rumah Allah Azza wa Jalla, memamurkan masjid. Tapi kalau antum paling afdolnya, paling bisanya dan paling sempurnanya adalah sedekah, Maka sedekah itu lebih afdol daripada antum ngajar di sini. Daripada antum memaksakan diri untuk ngajar sesuatu ya antum sendiri masih bingung. Atau antum pengen berkontribusi dengan ngajar anak TK atau anak TPA. Sementara itu bukan bidang antum, hanya karena antum pengen cari pahala, antum pun melakukan hal yang sebenarnya antum tidak mampu lakukan, maka ini maksakan diri. Maka lebih afdol kalau bisa ya udah antum sahamkan uang aja yaitu saham di maksudnya saham akhirat cari pahala yaitu antum gaji guru yang memang kompeten di bidang ini itu lebih afdol buat antum gitu loh itu lebih afdol ya jadi kaidah ini tidak semua hal yang sifatnya afdol itu disyaratkan untuk semua tiap individu antum nggak harus ngajar di masjid ini semua jadi pengajar. semua jemaah jadi pengajar ntar ketika kultum ramadan setelah apa namanya setelah witir setiap jemaah harus bergilingan apa naik panggung ya nggak bisa malah jadi menyesatkan ini memaksakan diri ya masing-masing ada porsi keafdolannya kalau antum keafdolannya di kedermawanan berarti disitulah titiknya ya faminan nasi sadaqatu minasyam ada sebagian orang sedekah buat dia itu lebih afdol daripada puasa. Padahal kan puasa itu lebih afdol daripada sedekah. Ya kan? Puasa lebih abakan ada pintu khusus untuk orang yang rajin puasa sunnah. Gitu loh. Tapi di sini karena orang ini mungkin ya punya kesibukan ya seperti mungkin Pak Ardin sehari bisa dapat orderan AC mungkin 4 dan itu kan membutuhkan tenaga, gitu kan? Maka kalau puasa, wah karena kan AC dengan puasa itu kan bertentangan, ya Pak ya. Kan AC kan isinya air, air angin gitu. Jadi kalau puasa kena air terus ini kan tergodanya luar biasa itu. Jadi dan juga tenaga juga harus dibutuhkan gitu. Ya, maka waduh ini ini berat. Nanti saya takutnya yang enggak jadi puasa nanti batal-batal terus. Tapi saya punya harta. Dan saya kompetennya di sini untuk bantu orang maka bagi dia sedekah lebih afdol Daripada puasa Karena puasa bisa gagal terus Kalau sedekah bisa lancar terus Maka puasa pada asalnya lebih afdol daripada sedekah Namun yang afdol ini Antum gak bisa melakukan dengan sempurna Sementara yang sedekah Yang mungkin mafdol Tidak seafdol puasa Antum bisa melakukan yang sempurna Maka lakukanlah yang sempurna bagi antum Itu menjadi afdol buat antum daripada yang afdol Tapi tidak sempurna Begitu Ya yeah. Kalau misalnya, misal mythal, di antara kita nih, terutama bapak-bapak yang udah berusia, menghafal Al-Quran itu kan butuh memori dan butuh murajaah dan seterusnya. Usia itu berpengaruh terhadap gimana kualitas menghafal. Itu nggak bisa disangkal, ya, kecuali beberapa orang yang memang Memang dia Allah berikan hibah yang masya Allah di benaknya dan akalnya sehingga walaupun usia tua tetap bisa ngapalin dengan baik itu masya Allah mungkin sudah terbiasa. Tapi sebagian kebanyakan orang kalau udah usi udah banyak tanggungan udah punya cucu itu untuk mulai ngafal itu berat berat ya mana lebih afdol ngafal murajaah ngafal atau sebatas baca semua orang tahu bahwa saya ngafal itu lebih afdol karena dengan ngafal manfaatnya lebih banyak. Dia bisa baca di mana aja gitu Al-Qur'an. Tapi ketika dia tidak mampu menghafal dengan baik, dengan sempurna, maka adalah saya lebih memilih apa? Lebih memilih banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Maka banyak membaca Al-Qur'an yang tadinya tidak seafdal menghafal, maka bagi dia itu lebih afdol karena dia bisa melakukannya dengan lebih sempurna daripada meng hafal. Begitu gitu jemaah sekalian. Ya. Wa in kana wa bil aqs, wa in kana jinsu sadaqati afdhal. Ya, wa ta'rif. Kemudian, wa minan nasi mayakunul hajju afdhal lahu minal jihad. Kan nisa di antara orang-orang ada yang haji itu buat dia lebih afdhal daripada jihad. Contohnya perempuan-perempuan. Ya, nisa perempuan-perempuan haji lebih afdol daripada jihad jihad keluar kemudian jihad itu perempuan jarang jarang ditunjuk Wakamannya jihad ada juga orang yang gak bisa gak bisa melakukan jihad laki-laki padahal kan jinsul jihad ya afdol walaupun jenis jihad itu lebih afdol daripada haji tapi dia nggak bisa, nggak mungkin, nggak mungkin kan untuk jihad karena nggak dipanggil penguasa dan juga mungkin badannya tidak cukup untuk melakukan di, melakukan pertama di medan jihad maka dia lebih memilih haji atau amalan lain ya baik fadl Assalamualaikum alaikum wa qala hafizahullah thumma qala idza urifa hadza fa yuqal al adhkaru mashru'atu fi awqatin muayyanah mislu ma yuqalu 'inda jawabil mu'azzini huwa afdalu min al qira'ati fi tilkal hal وكذلك ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقال عند الصباح والمساء وإتيان المضطجع وهو مقدم على غيره، وأما إذا قام من الليل فالقراءة له أفضل إذا أطاقها وإلا فليعمل ما يطيق، والصلاة أفضل منهما، ولهذا نقلهم عند نسخ وجوب قيام الليل إلى القراءة فقال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. طيب أحسنتم Kemudian berkata berkata Ibn Taymiyyah rahimahullah Iza urifah hadha jika diketahui kaedah-kaedah ini maka fayuqal dikatakan al-adhkarul al masyru'atu fi awqatin mu'ayyanah mithlu ma yuqalu inda jawabil mu'adzini Wa afdalu min qiraati fi tilkal hal Jadi tanzil dari hukum atau dari kaedah-kaedah ini adalah Zikir-zikir yang disyariatkan di waktu-waktu tertentu, seperti apa yang diucapkan ketika menjawab muadzin, itu lebih afdol daripada baca Al-Quran di konteks itu. Lebih afdol daripada baca Al-Quran di konteks itu. Ya, yeah. Menjawab muadzin, Allahu akbar, Allahu akbar, ya Allahu akbar. Kemudian, asuran lahir Allah uh, juga sama ya kecuali di waktu azan juga sama di waktu azan subuh as-salatu khairu minan naum jawabannya as-salatu khairu minan naum maka amalan menjawab azan dan mendengarnya ketika itu lebih afdol daripada membaca Al-Quran padahal kan dalam konteks umum membaca Al-Quran lebih afdol daripada menjawab azan secara umum. Tapi ketika sudah masuk azan, maka menjawab azan lebih afdal daripada membaca Al-Qur'an. Tapi menjawab azan di sini adalah azan yang antum dengar langsung. Ya. Dalam konteks azan di waktunya. Adapun kalau azan itu alarm, maka tidak wajib, maka tidak dia, tidak dianjurkan atau tidak sampai penganjuran menjawab azan. Menjawab azan tidak sampai wajib, enggak sampai. Ya. Kalau alarm ya azan maka enggak wajib atau tidak kita jawab enggak masalah. Gitu ya. Atau perlombaan azan antum jadi jurinya lomba azan. Ya antum enggak perlu jawab. Setiap peserta azan antum jawab. Kemudian Allahumma rabb hadhihi da'atul tama Ya enggak lah. Ya, Kan juri kan nilai. Antar setiap selesai azan, Allahumma rabbati. Kapan nilainya? Habis itu salat dua rakaat. Eh, antum ngapain, pak? Ya. Jadi konteksnya memang benar-benar azan offline yang antum dengar. Dan yang antum jawab adalah azan yang antum dengar yang dan yang dekat sama antum. Gitu. Jadi enggak semua azan mana-mana kan azan nih. Antum jawab semua azan. Ya, saya jawab azan Masjid Al-Muttaqin, Allahumma azidah. Masjid Al-Muhsin, Allahumma Masjid ini. Antum gak sholat-sholat nanti karena enggak, apa, semua azan. Yang terdekat aja, yang antum terdekat itu yang yang antum menyiatkan jawab itu. Ya, gak semuanya. Ya. Nah, jadi ketika jadi amalan mendengar azan dan menjawab setiap lafalnya sampai akhirnya jawab-jawab itu lebih afdal daripada baca Quran. Nah, tahu gitu ya. Baca Quran aja itu uh, tidak lebih afdol ketika itu daripada menjawab azan dan mendengarnya. Itu pada baca Quran loh. Kalau bisa baca Quran stop dulu, jawab azan, dengerin azan, jawab azan. Itu kalau bisa. Lah, ada yang lebih dari itu itu ngobrol. Ngobrol malah justru lebih tidak afdol lagi gitu loh. Ya. Maka ketika kajian kayak gini ada azan, azan isya misalnya. Ya ustaznya dan jemaah diam, dengerin, itu lebih afdal. Bukan malah ada yang azan tapi kita tetap lanjut kajian, ini enggak sopan. Ya begitu. Eh, ini menjadi lebih afdal di kondisi itu. Wa kadza dika ma sallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yuqalu inda subahi wal masa. Wa atiyan al-muttaja' huwa muqaddamun ala ghairi Begitu juga disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di zikir pagi petang zikir pagi dimulai pada subuh sampai terbitnya matahari namun kalau misalnya ada kegiatan seperti pengajian seperti ini dan antum tidak sempat zikir pagi maka boleh di dikodok atau dilakukan setelah kajian atau setelah sholat syuruk Nggak masalah itu juga zikir petang maka di momentum itu lebih afdal zikir pagi petang kecuali kalau ada amalan lain yang momentuman ketika itu seperti ta'lim apa kajian ilmu syar'i maka lebih afdal antum untuk menyimaknya karena ini ibadah momentuman ya ibadah momentuman itu menjadi lebih afdal di momentumnya ya bagus-bagus sambil menjama antara ngaji kajian sama zikir pagi petang itu lebih paling afdal selama tidak mengganggu itu paling afdal Juga etian al-mutaja, yaitu mendatangi tempat tidur untuk tidur malam itu ada beberapa, beberapa lafal atau zikir yang disunahkan. Ya, itu lebih afdal ketika itu. Maka antum doa Bismikallahumma amu tuahya itu lebih afdal daripada antum baca murajaah antum surat apa gitu. Walaupun Al-Quran secara global tentu lebih afdal daripada Bismikallahuumma ya. Tapi kalau momentumnya antum mau tidur, maka ini lebih afdal. Ya. Kemudian baca ayat kursi, baca tiga surat terakhir, tiga surat terakhir kemudian dan seterusnya. Ya, baca doa-doa sebelum tidur itu lebih afdal dibandingkan umumnya baca Al-Qur'an. Wa <Sessiz> amma <drin> idza qama lahu afdalu idza ataqaha wa illa Falyamal ma yutiq Adapun kalau dia misalnya Qiyamul lail Maka membaca Al-Quran Itu lebih afdal buat dia Jika dia mampu Kalau nggak bisa Maka apapun yang dilakukan Yang dia mampu silahkan afdalu Nah salat Itu lebih afdal daripada Baca Al-Quran Saja di malam hari Salat itu lebih afdal Salat lebih afdal Apalagi kalau dia menjama antara solat malam dengan apa? Dengan membaca bacaan panjang, yaitu baca tilawah, ya, pemurajaah. Ya, makanya sebagian uh, ulama itu menukil, yaitu uh, ketika disebut wajibnya qiyamul lail dinasakh hukumnya menuju wajibnya membaca Al-Qur'an di malam hari ya maka di sini eh, dikatakan bahwasanya seseorang dilihat dari keadaan dirinya kalau dia bisa membaca banyak panjang di rakaat yang mulainya itu lebih afdal kalau nggak bisa maka lebih afdal saat standar aja ya jangan memaksakan diri gitu loh gini loh ketika antum bangun malam mungkin ada rasa kantuk kalau antum panjang bacanya itu membuat sholat antum gak maksimal tapi antum sholat sederhana tiga rakaat aja misalnya atau lima rakaat dan itu pun bacaannya bacaan juz amma karena mampunya antum segitu maka itu lebih afdol daripada antum harus lima rakaat tapi panjang dan Salat antum tuh jadi berat. Ya. Walaupun memang sebaiknya si jiwa seseorang itu harus dilatih. Awalnya berat lama-lama sebenarnya bisa. Tapi kalau antum merasa berat karena besok juga kerja saya nggak bisa lama lama salatnya, maka carilah amal yang yutik yang dia fal, fal ya'mal ma yutik Itu beramallah amalan yang dia mampu. Gitu ya. taib wa bi وقال حفظه الله وبهذا التحقيق الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله يتبين القول الفصل في هذه المسألة العظيمة، فتلاوة القرآن الكريم هو أفضل الأذكار، ومقدمة على تسبيح وتحميد وتكبير وتحليل والدعاء والاستغفار وغير ذلك من والأذكار. إلا أن هناك حالات معينة تقترن بالعمل المفضول يكون بها أفضل من غيره وقد أشار شيخ الإسلام في تحقيقه المتقدم إلى أمثلة عديدة لذلك طيب Dengan تحقيق ini yaitu تحقيق Indonesia <coughs> kesimpulan yang paling akhir yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah sangat jelas ya bayan alqaul alfasl fi hadhihi almas'alah aladzimah yaitu pernyataan yang menyimpulkan di masalah yang besar ini ya kesimpulannya adalah tilawah al-Quran itu afdul Azkar sebaik-baik zikir itu sahih jelas itu dan tilawah al-Quran muqaddama ala tasbih, tahmid, takbir, tahlil, doa, istighfar dan lainnya tilawah al-Quran Wajah Al-Quran itu lebih didahulukan daripada tasbih, tahmid, takbir dan seterusnya. Antum kalau misalnya di atas motor, subhanallah, subhanallah, subhanallah. subhanallah. Itu zikir. Alhamdulillah. Itu zikir. La haula wa quwwata illa billah. Itu zikir. Astaghfirullah. Itu zikir. Ya Allah, Rabbana, Rabbana itu Doa itu zikir semua. Tapi kalau antum membaca atau muraja Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi bi wa kulli qadir. Sampai akhir surat di, 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 di atas motor, mana yang lebih afdal? Baca Quran. Baca Quran lebih afdal. Ya. Baca Quran lebih afdal daripada zikir lainnya illa anna hunaka halatin muayyanatan taqtarinu bil amal yakunu biha tapi ada keadaan-keadaan tertentu yang menjadi pendamping dan korinah terhadap amalan yang mungkin tidak seafdol Al-Quran tapi dia bisa menjadi afdol gara-gara konteks tersebut ya, kalau tadi kita bilang kalau di atas mobil antum baca muroja'ah kalau antum baca Quran di atas mobil susah juga karena antum nyetir kan maka nggak mungkin itu bisa tabrakan nanti motornya besar ya dan tapi hafalan antum sedikit gitu mau murajaah hafalan sedikit paling uh, 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 ujungnya kulo lagi kuluh lagi ya kan Ya, semua ayat surat mandek-mandeknya ke kulhuwahatnya. Uh, Jadi ya udahlah, saya cukup istighfar, tasbih, tahmid. Ini kan amal mafdul, tidak seafdul baca Quran, tapi karena untuk baca Quran di mobil sambil nyetir itu membutuhkan tarkiz zihin, yaitu benak yang betul siap, khawatir nih nanti malah saya nggak fokus driving, maka saat konteks itu antum zikir dengan zikir standar biasa, subhanallah, alhamdulillah, itu lebih afdul daripada baca Quran. Bukan karena zikir ini secara zat lebih afdol tapi karena keadaan antum tidak memungkinkan untuk melakukan yang lebih afdol maka yang lebih rendah disempurnakan itu jadi lebih lebih afdol daripada afdol namun tidak sempurna bahkan berbahaya gitu ada beberapa orang yang dia mau zikir namun kalau dia zikir dengan Al-Quran malah jadi nggak nggak fokus karena harus pakai uh, benak dan otak memori ya Taib, ini insya terakhir fadl أحسن الله إليكم وقال المؤلف حفظه الله روى الطبري عن عمر بن أبي سلمة قال سألت الأوزاعي عن قراءة القرآن أعجب إليك أعجب أعجب إليك كيف يصير؟ أعجب 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 إليك أم الذكر فقال سأل أبا محمد يعني سعيدا فسألته فقال بل القرآن فقال الأوزاعي إنه ليس شيء يعدل القرآن <applause> ولكن إنما كان هدي من سلف يذكرون الله تعالى قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فأشار رحمه الله إلى أن القرآن هو أفضل الأذكار ولا يعدله شيء لكن الأذكار الواردة في الصباح والمساء وأدبار الصلوات وغيرها تكون في وقتها <applause> أفضل والله أعلم طيب أحسن جزاك الله خير الطبري رحمه الله مريوية كندري عمر بن أبي سلامة Beliau berkata, saya telah men, men bertanya kepada Abdul Rahman Al-Auza'i yaitu tentang baca Al-Quran. A'jabu ilaika mithl Wahai hayy Auza'i kata Amr bin Ashab, Abi Salam, "Wahai Auza'i, menurut antum, mana yang lebih antum, menurut antum lebih afdal mana? Baca Quran atau zikir?" Maka kata Auza'i Antum tanya tu sal Abu Muhammad yaitu Said yaitu Sa'id bin Musayyab. Sa' tanyalah pada Said Sa bin Musayyab. Antum tanya. Ya, sudah tanya? Dah, Apa jawabannya Said? Balil Quran, Al-Quran lebih afdal, kata Sa'id bin Musayyab. Maka Auza'i berkata, "Innahu laisa syai'un ya'dil Quran." Tidak ada sesuatu yang sebanding dengan Al-Quran. Ha. dari semua zikir, semua zikir tidak ada yang sebanding Semanzila dengan Al-Qur'an. Ya. Dari tasbih, tahmid, tahlil, istighfar, kemudian la haula billah dan seterusnya dari macam-macam zikir enggak ada yang setara dengan Al-Qur'an keagungannya dan pahalanya. Walakin tetapi innamakana hadiyu man salafa. Yadkurun Allah Ta'ala qabla wa qabla al Tetapi merupakan hadi. Hadi di sini adalah trek dan tradisi baik dan syar'i oleh orang-orang salaf. -orang ya. Jadi hadi itu beda dengan yang disebut sunnah. Ada sunnatun nabi, ada hadiun nabi. Maka sunnah nabi itu yang jelas-jelas Sunnah yang diperintahkan oleh nabi Alpun hadi itu adalah Hal-hal yang sifatnya Perbuatan nabi Bagaimana pakaian nabi itu Hadi namanya Maka diantara perbuatan Unggulan Para salaf adalah Mereka Berzikir pada Allah Sebelum terbitnya matahari dan sebelum Terbenamnya matahari Maka amalan zikir pagi petang di waktunya itu lebih afdol daripada baca al-quran lebih afdol daripada baca al-quran ya kalau bang adalah asar setelah asar ada satu orang dia sedang baca al-quran dan tidak zikir petang dan satu orang sedang zikir petang mana mana ketika itu lebih afdol adalah yang zikir petang tidak dimanafikan bahwa saya baca Al quran lebih afdal. Namun wakt, ibadat al-waqt. Yaitu ibadah pada waktunya, ibadah pada momentumnya itu lebih afdal daripada ibadah-ibadah umum. Pada waktu kapanpun. Ya, begitu. Fa'asyara <tut <-tutup> rahimahullah, ya, ya, ya ni awza'i, mengisyaratkan ila anna al-Qur'ana huwa afdal al-adhkar wa Bahwa saya Al-Quran itu sebaik-baik zikir dan tidak bisa disamakan dengan apapun. Lakin al azkar al waridah fi sabah wal masa wad baris salawat wa ghairiha takuru fi waktiha abdul. Tapi zikir pagi pagi petang, zikir setelah salat dan lainnya itu lebih afdol di waktunya seperti itu. Ya, jadi kalau setelah salat fardu antum zikir astaghfirullah astaghfirullah sampai antum zikir la ilaha illallah wa la baca ayat kursi, ay ay, kursi tiga surat terakhir itu semua sepaket itu semua lebih afdol daripada antum baca al-baqarah ketika itu antum baca langsung karena pada sholat itu ada momentum zikir yang tersendiri begitu ya mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya khas kalian mudah-mudahan manfaat ya insya allah nggak ada soal ya nggak ada ya cukup jelas insya allah ya. semoga manfaat untuk anda dan juga antum barakallahu fikum jami'an kita ketemu lagi insya Allah pada hari Ahad maghrib nanti ada kajian kitab al-adab al-mufrad untuk umum siapapun Fadal dan juga untuk kajian kitab pagi insya Allah uh, sesuai dengan kesepakatan juga dan persetujuan teman-teman DKM jazakumullah khairah kita akan ada juga hari Kamis ya hari Kamis subuh dan juga hari Jumat ya semoga bermanfaat kalau hari Kamis itu kita lebih fokus ke fikih ya. كتاب بفغسك فيكي طهارة جواب لي أنا قراء جمعات يطل تفصيل تزكية نفوس العقيدة yeah. والله تعالى أعلم و الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خير الجزاء تسكينا أنتم صوام بارك الله فيكم جميعا وفي عنومكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته